Letter, letter. Eh, Zee. Kau tak ada niat nak pergi kerja ke? Kerja. Tak nak lah aku. Aku sekarang tengah main MLM. Cepat kaya, cepat dapat duit. Ha, kerja apa tu? Dah petang-petang baru nak balik. Kau ingat benda ni boleh kenyang ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so kita akan sambung pelajaran kita pada minggu lepas. Siapa ingat lagi apa yang kita belajar pada minggu lepas? Aisyah, kamu ni siap ke tak siap kerja yang cikgu bagi? Siapa lagi yang tak siap? Eh, bukan kau dah siap? Cikgu nak tanya, Aisyah tahu tak kenapa Aisyah dipanggil ke bilik kaunseling hari ini? Aisyah, Mak tak ada harta yang nak diwariskan kepada kamu, nak. Mak hanya boleh bekalkan ilmu kepada kamu. Kamu belajarlah bersungguh-sungguh dan jagalah adik kamu baik-baik, nak. Saya nak ingin tahulah perkembangan pelajar kita yang bernama Aisyah ni yang didapati ada masalah kehadiran. Boleh Cikgu Kamaru cerita sikit? Jika perlu, biar saya sendiri yang ambil dan hantar ke rumah. Terima kasih kepada pihak PPD Gumusang atas sumbangan yang diberikan kepada adik Aisyah. Inilah tanggungjawab PPD ya, dalam membantu murid miskin yang terutamanya B40 supaya mereka ini boleh meneruskan pembelajaran mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Pihak JPN dan juga KPM akan membantu mereka ini sekiranya mereka ini berjaya nanti. Mak, Syah ada berita baik. Pihak sekolah ada memberi sedikit sumbangan untuk menampung perbelanjaan kita. Jadi Syah tak perlu jual goreng pisang lagi. Kos perubatan Mak pun ditanggung oleh seorang dermawan. Syukur Alhamdulillah, Mak. Mak, saya nak. Miskin, saya nak periksa mak awak, ya?
Jom minum. Wow. Tak sia-sia usaha kakak. Terima kasih, ya Allah. Kau telah perkenankan doa mak. Terima kasih. Aisyah, akhirnya kau berjaya, Aisyah. Mak bangga dengan Aisyah. Mak bangga dengan Aisyah.